Hai guys, how about you know love baby? Kembali lagi bersama saya ini. Oi, hari ini aku baru pulang kerja guys. Ini masih pakai baju seragam. Aku mau buat apa ya, challenge karena kemarin aku makeup video, sekarang dia makeupin aku, gimana sih kita gak tahu ya guys. Oke. Okay. Mau coret-coret muka kan. Dia mau coret-coret muka aku guys. Jadi aku sebenarnya aku gitu. Dan ini adalah muka asli aku tanpa makeup. Tunjukkan kebolehan. Oke. Okay. Kebolehan. Oke, hajar. Kalian nanti dulu guys sebenarnya. Karena ini pertama kalinya muka aku dicoret-coret. Oke. Okay. Aku pasrah. Ini udah kebuka. Oh, sudah. Oke. Gue udah digdug guys. Ini pertama kali muka aku dicoret-coret. Aduh. Auroranya kelihatan. Aurora. Bismillah. Aduh. Gila. Itu matanya Bu. Sudah. Bunda. Oke, okay. Katanya masih kurang tebal guys. Iya guys. Kayaknya udah deh. Enggak guys, menurut saya belum deh. Berarti belum, ya gimana tuh? Udah lo, pasrah aja. Gue muka pasrah. Jadi guys, materi kita hari ini adalah coret-coret dan coret. Karena coret dari coretan itu menjadi sebuah coretan. Dari coretan itu menjadi sebuah coret. Ya itulah dia. Ini aku pasrah banget loh. Ini aku tahu ya kan. Seperti ini. Oke. Okay. Terus ini aku udah dikasih foundation. Ih, aku kayak mayat hidup, enggak ada alisnya napa, enggak ada lipstik, mati lah aku ya. Sabar. Kontur. Kontur enggak sih? Aku nggak tahu. Oh, jadi pertama kita kontur ininya, ya guys, biar mata silumannya hilang. Oh, tapi mata aku mata siluman, geng. Terus kita. Oke, okay. Screenshot. Kita tap kira-kira sedikit-sedikit aja biar mata silumannya aja. Gila nggak sih mata silumannya? Sama aja. Terus pakai ini, pakai sekarang pakai kamera depan guys. Oh, pakai ini juga ya kan? Nggak tahu deh. Oke, ini foundation kedua kalinya. Kedua, biar makin cantik ya kan, cantik banget seperti kita kerjakan saja, kita lukis saja. Aku pasrah guys, kalau punya dia buat di muka aku ini, aku pasrah dengan sendirinya seperti apa. Dan aku merasa muka aku tadi aku udah macam kayak mayat itu. Tenang saja. Bernapas tapi ya juga gak. Ya kita lihat aja nanti. Biasanya orang kalau minta kondi tuh di alis kita gitu, nanti alisnya seperti apa. Iya. Oke, cuma kita pasang aja. Astaga, paling greget nanti pas ngalis.
Ini ya, udah hampir 5 menit untuk foundationnya aja. Tanain loh. Tebalnya. Padahal aku lagi capek barusan pusing aja. Tiba-tiba dia cepet untuk makeup yang terakhir. Soalnya aku tuh semangat banget. Iya. Aku kalau disuruh buat konten juga. Untuk buat konten itu semangat banget gitu. Jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Percuma kamu nonton tapi kamu tidak support orangnya. Azeh, tremen. Dan kalau misalnya kalian ada yang mungkin kalian mau tanyakan atau buat challenge atau apa, bisa kalian komen atau komen di bawah ya. Atau mungkin bisa kalian DM aku di Instagramnya, aku udah cantumin juga di situ. @iin_oi. Ya guys. Kak Om. Gue emang enggak tahu, gue mah pasrah. Caranya gimana? Gue pasrah. Gunainnya kayak mana? Ini apa namanya guys? Ini namanya? Nggak komen. Tapi nggak mau bilang karena dia mau cari-cari ke aku yang tadi. Kalian lihatlah perbedaannya guys. Muka aku dengan aku. Apa sih namanya lupa? Blush on? Yes. Ini? Yes, blush on. Iya ya? Nggak ahon sesuanya ini kayak biar tirus gitu kan? Kok gitu. Blush on dibuat di sini ya? Kok blush on dibuat di sini guys? Aku kayak mana? Tunggu buat tirus. Ini buat apa terus? Tolong pencerahannya bunda. Nanti kita tunggu aja sih gimana. Tolong pencerahannya bunda Ritas. Oke, bunda tolong kasih tahu dia itu apa. Aku udah kasih tahu itu respon. Dia pikir itu untuk yang meniruskan apa sih namanya guys. Tolong kasih tahu. Oke. Okay. Ganti. Nggak tahu, aku aja masih nengoknya masih kayak mandi. Aduh, kayak gitu ha. Apa yang ganti? Ha? Apa yang ganti? Ini sih nggak ada ha, tangannya. Sabar ya penonton, sabar kita lihat hasilnya. Terus pakai bedak. Oh belum, pakai ini biar mancung. Ini enggak sih? Oh iya. Biar mancung gitu ya kan, biar ada hidungnya enggak pesek nanti pagi. Mancung gak sih? Mancung kan? Sikit-sikit. Ini gak tahu apa yang coba guys. Gak ada yang apa yang coba. Sebenernya anekannya semua udah di depan semua bro. Ada untuk yang Siti, untuk Elias, eyeshadow semuanya. Ini buat apa sih? Semuanya udah dibuat. Oh, kita. Jadi biarin aja dia sendiri yang akhirnya suka hati dia sama. Tunggu hasilnya. Kuas blush on dibuat jadi kuas ini. Salah pasar aku deh. Gak tau deh, apa aku lihat deh. Harusnya beda takut dulu. Daripada salah pasar. Tapi gak apa-apa, nanti juga bisa beda takut lagi. Namanya kuas blush on ditaruh jadi kuas bedak padat. Ngerti gue. Ini makeup ala-ala lah, gak tau. Ala-ala untuk menjadi apa ya? Jadi apa sih? Data Mary cantik loh. Cedel. Banget loh. Gak semangat nih. Cedel. Kurasa kayak gini ya perasaan orang-orang yang aku makeup. Aduh cantik gak ya cedel. Karena aku ini kan belum selesai, jadi aku bilang masih kayak merah gitu. Oh. Jadi kita tunggu dulu. Apalagi ya? Apa bedanya? Harusnya kan harusnya berat aku dulu guys, baru berat aku ya, kan dia enggak berat aku dulu, baru berat aku ya, kalau enggak terakhir berat aku ini persilatan ini kali ini dunia persilatan aku adalah pasrah.
pasrah dengan kenyataan. Nggak boleh komen. Ini adalah karya saya. Nggak boleh komen. Jadi kita buat. Cerah-cerah aja ya. Oh, enggak usah. Okay. Tahun? Mohon maaf, itu ada kuas enggak pakai jari. Ini jari aja, Bun. Baru nanti pakai itu, Bun. Mohon maaf, itu ada kuas loh. Pokoknya harus dulu ya. Ini aja di aku dulu nih. Asmat? Enggak. Aku pasang serang. Kecil, guys. Gue gak mau bilang, gak mau jawab, gak mau komen, terserah aku, pasrah. Kali ini materinya adalah pasrah. Coret, coret, coret. Karena coret itu akan menjadi sebuah coretan. Dan coretan itu bakal adalah sebuah coretan. Jadi coretan. Aku pasrah. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Tapi nanti mohon maaf, itu kuas untuk hari sebelum dibuat. Mohon maaf. Jadi aku pasrah aja nih kan. Capture guys. Cukup sudah kau lukai hatiku. Ini medianya kok gak bisa dia menyanyi aja bisa. Menyamai kata cinta tak mungkin masih berhilang. Kunci hati untukmu untuk kenangan yang indah. Simpanlah sendat gurauan hanya tak keringuan. Itulah jadi kenangan. Sungguh kata haru dan pilu kasihku sama kau berbaga. Putusnya ikan dalam cinta mungkin dia jodoh kita. Buka, Bun. Gue gak tahu sebenarnya apa fungsi dari nih. Gue gak tahu karena dia gak punya jari pake. Mending gue, apa gunanya ini kalau punya semuanya adalah tangan. Dan dia duluan Aisyah juga guys daripada alis. Padahal gue semangat banget untuk alis. Jangan kok gue nanti tiba-tiba alis aku kayaknya. Gede gue nih namanya. Ya, ini konsepnya cetar membahana. Oke guys, ini adalah konsepnya coret-coret ada cetar membahana hantu badai. Kurang mengkilat. Kita buat mengkilat sekali. Oke. Kita buat yang di hidung biar mancung. Aku akan pasrahkan semua mukaku ini kepada bidangnya. Btw, ini aku diajarin. Gue gak ada ngajarin. Bukan, yang buat hidung ini diajarin sama ayang. Jijik kali aku sama ayang. Diajarin sama ayang-ayang. Indrawati gak boleh kayak gitu ya kan. Inoi gak boleh kayak gitu. Sementara Inoi itu jomblo. Ya, gak ada ayangnya. Bukan. Kode nih guys, kode. Kode. Kamu pilihin kan? Ayo. Karena cuma gitu. Oke. Oke. Diam dulu. Ini tadi. Ini kurang hitam ya, kurang hitam.
sudah. Terus ini menanya apa sih? Oh, di bawah mata kan? Gue nggak tahu pertama namanya yang duluan, yang mana ya? Yang mana terakhir? Gue nggak tahu. Terus nanya lagi. Jelas punya formalnya dibuat seperti boneka dia. Udah dia diam, bawa banyak cerita. Oke, oke, dia lagi ngomong mata tuh guys. Oke, model dia. Karena dia lagi ngomong mata kau, nanti cuma aku mampus. Masa sebelah pakai sebelah enggak? Eh, halo. Kayak mana ceritanya? Masa sebelah pakai sebelah enggak? Gue mau jadi apa? Sebelah pakai sebelah enggak dibuatnya? Gila enggak tuh? Oh, sebelah pakai sebelah enggak? Nanti, nanti. Ini apa sih? Apa ceritanya nanti? Ya udah. Banyak macet. Oh. Nanti sabar, Bu. Sabar. Ini apa? Aku tahu bulu mata juga di situ, lem bulu mata udah di situ, semua udah di situ. Lu btw aku nggak pandai. Ah, cantik kok. Air laut asin sendiri. Oh, alis. Oh ya. Ini deh guys, air laut asin sendiri. Ininya? Ininya? Nanti salah. Mau salah mau benar itu urusan belakang, yang penting ada usaha. Eh, serempet. Serius, woi. Kan gue ikut nanya. Kan enggak kan enggak. Ya udah buat aja. Kan gue nanya. Ya udah buat aja kayak mana aku pas. Yang mana? Hasil untuk hasilnya itu belakangnya penting ada usaha dulu. Iya kan anak ibu. Ibu selalu bilang kalau penilaian itu jangan lihat dari hasilnya tapi usahanya dulu. Usaha dan proses yang akan dilihat. Sampai pakai ini. TP. Aku nggak tahu ini makeup apa. Apakah makeup nunggu doi atau mungkin karena aku jomblo, makeup jomblo gue nggak tahu deh. Kalau semalam dia tuh makeup GR Tulangara.
Anis, pahit, bolot. Semua itu akan abstrak. Iya sih, serepet. Gak ngerti, gak paham. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya, guys. Hasil dari Oke, ini adalah hasil dari adik ipar aku, Yeka. Yang karena dia mau make-upin aku, gimana pun pentingnya hasilnya. Bagaimanapun hasilnya, kamu yang menilai, guys. Cuman ada beberapa yang aku suka pada dia, ada yang beberapa ini harus diperbaiki gitu. Maksudnya make-upnya harus diperbaiki, guys. Jadi bagaimana menurut Anda? Beginilah dia hasilnya. Capture, guys. Ini adalah seksi. Oke, bye. Siapapun kamu yang di sana yang mau coret-coret, belajar coret-coret, ayo sama-sama belajar. Kamu bisa buat muka aku sebagai alat dan bahan. Iya, alat dan bahan kalau yang butuh. Oke. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa ya, guys. Bye. See you. Hobo Cunawala, baby.